gas alon-alon menuju ke Sempor Lur. Lupa belum opening ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Adi Tamas Campur. Tangannya lupa Lur. Nah. Ya, ini posisi saya mau pulang ke Banjarnegara, mau diantar Mas Aji sampai Sempor. Ya sebenarnya nggak langsung pulang ya, ini mau mampir Sempor dulu, mau cari kopi dan tempe. Biasa tempe Sempor itu gede, enak, gurih, dah pokoknya enak Lur. Nanti kalian lihat sendiri saja tempe Sempor ya. Tak lanjutkan perjalanan dulu Lur. Ya, ini posisi jam 10. Jam 10 lebih 15. Sebenarnya ini udah agak panas Lur. Miring ke, miring ke. Nah, ini loh. Biar koplingnya enggak selip katanya. Gas Lur. Ya, ini nanti mau mampir ke rumahnya Mas Alip dulu. Cuma tadi gak WA dulu ya, gak tahu ini anaknya di rumah apa enggak. Langsung kita grebek saja. Ini tapi gak tahu ya, di rumah yang di sana apa yang di Karangsari. Langsung grebek saja, gak usah WA-WA-an, angel. Ya ini Mas Aziz bersama Super Paidonya. Super Paido, wis angel namanya Lur. Ah, dulu ceritanya tigernya ini selalu di Paido, jadi dikasih nama Super Paido. Ya, tapi bisa kalian lihat sendiri tampilannya sekarang ya, pual meninge Lur. Sangat-sangat mening sekarang akibat sering di Paido ya. Ya seperti moto anak-anak herek ya, paidomu semangatku. Bacotmu semangatku ngono Lur. Gas pokoknya. Ya kalau bahas tentang ragat, kalau bahas tentang ragat itu enggak instan ya. Saya dan Mas Aziz ragatnya ya ragat-ragat pelan-pelan ya Lur. Gak langsung instan, mipil tut siji. Kalau ragat langsung bruk. Ndak kuat bosku. Aku karo Mas Aziz ki ragate alon-alon asal kelakon Lur. Pelan-pelan asal kelihatan wujudnya gitu loh. Ya. Dari dulu ragat ya kayak gini sekarang Lur. Ragat pelajar bukan pelajar, ragat pengangguran. Angel wis pokoke pengangguran kon ragat ya angel. Saya penting yakin pelan-pelan asal kelakon Lur. Ya, Mas Ajis kalau naik motor emang kayak gitu ya, ugal-ugalan Lur. Woi, itu menggo gak rating jancuk. Itu koltenya tadi menggok gariting lo, ngawur angel. Peh. Mas Aziz dari belakang kayak tukang ojek Lur. Jaketnya itu lo. Jaketnya bergelembung kena angin. Pakai helm bogo, dia peh banget ya tukang ojek Lur. Apa? Karepe manut. Yo. Wah, lampu merahnya mati. Lampu merahnya mati. Ini nanti lewat Kebumen Kota. Muter-muter dulu. Guys, angel itu.
tadi Mas Aziz nunjukin hotel ya, nggak tahu itu sering nginep di sana tuh kayaknya Mas Aziz. Berapa Mas? 80.000. Wah, 80.000 di situ lur. Wah, pengalaman banget itu. Kalau masalah hotel-hotel di daerah Kebumen bisa dikonsultasikan saja sama Mas Aziz Super Paido, itu udah pengalaman lur tentang perhotelan di Kebumen. Aziz Obek akan beraksi. Ya apa yang dia? Biasa lur itu kalau lihat cewek matanya speh, angel. Jelalatan lur. Lihat cewek sedikit di jalan dilirik. Ini kalau Mbak Fatma tahu ini udah dikeprui. Udah dikeprui ini Mas Aziz OPG. Ya bentar lagi hampir sampai di Kebumen Kota ya lur. Di sini agak hati-hati karena ya kalau melewati jalur kereta api itu jalannya rusak. Wih. Bentar lagi sampai di Kebumen Kota. Kayaknya ini nanti mau lewat Pasar Tumenggungan ya, yang sering buat kopdar. Kopdar teman-teman di Kebumen. Di angkringannya Pak siapa itu saya kurang tahu ya. Assalamualaikum Pak. Ada Pak Polisi, Mak Trata Pak Tine. Aku ya deg-degan lur nek lihat yang kayak gitu. Moga-moga saja nanti gak telepon temennya itu ya. Takutnya di stop di sebelah sana. Wah. Ya, lewat sini saja, jangan lewat Kebumen Kota lur, bahaya. Tadi udah dipantau Pak Polisi ya. Takutnya dia kol-kolan sama yang di sana, yang di perempatan itu. Wah, takutnya dihadang lur. Jadi belok sini saja. Wah, itu bener-bener ugal-ugalan kalau naik motor Mas Ajis. Ngapa belak? Wi polisi nek wi. Ya, ini nerobos bukan tanpa tujuan, lur. Ini takutnya di sana udah dihadang Pak Polisi karena tadi udah ada Pak Polisi. Santai, lur. Santai, 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 santai. Belok kiri lagi. Wis, pokoknya jangan lewat kota, bahaya. Ada jamet, lur. Kita lihat saja apa yang akan dilakukan oleh Aziz OPG ketika melihat cewek. Ah, apa? Dia tidak tergoda, lur. Biasanya kalau lihat cewek, aksinya ada-ada aja. Ya, lihat saja tuh. Wah, belok-belok kiri terus ini. Di jam muter-muter ini enggak tahu mau lewat mana lur, baru pernah lewat jalan ini. Setidaknya harus tetap waspada ya. Enggak apa-apa ambil jalan pintas. Yang penting aman lur. Ya, namanya juga bawa motor kayak gini lur. Mau enggak was-was gimana? Enggak, spion enggak ada, plat enggak ada. Nalpotnya bobokan. Enggak pakai spion lewat kota Kebumen, Pak. Ini. Ya. Di sini biasanya ada tilangan kata Mas Ajis ya. Biasanya, tapi ini lagi enggak ada ya alhamdulillah. Nanti kita belok kiri, lur. Maju wae kono ngopo? Langsung belok, yo.
Wah, ditinggal. Dan cuacanya sangat panas. Ya ini lewat jembatan warna-warni. Jembatan warna-warni, enggak tahu jembatan apa ini, Lur. Kreatif ya. Kalau malam nyala lampunya, Lur. Wah. Wah, jancuk. Sejak kapan ada polisi tidurnya kayak gitu? Astagfirullah. Padahal di tikungan loh, bukan di jalan lurus. Peh. Wah, ono meneh. Ya, Aziz sobeknya menikung dengan menggelengkan kepalanya. Untung saja tidak jatuh, Bu. Aziz, Aziz. Peh. Polanya ada-ada aja tuh. Wah. Polanya ono-ono wae ya, Mas Aziz. Angel, angel. Wah, kejar lur. Ah, gak kuat lur, gak kuat lur. Wah, hancur. Wah, ini kan kecepatan di kecepatan ini. Ya, tadi minggir sebentar karena memorinya penuh lur, enggak tahu ini tadi kerikot apa enggak ya. Alah, peh banget. Pokoknya wah, momen paling kampret kalau lagi ngerikot itu tahu-tahu memorinya penuh itu angel 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 angel. Ada lampu merah, berhenti dulu, jangan diterabas, dikejar Pak polisi nanti. Cis. Ada CCTV, dadah dulu aja, Lur. Start di sini, Lur. Ah. Ya, persiapan di samping kanan aja Mas Ajis OPG dengan nomor punggung 206 bersama Tiger Super Paidonya ya dari Kebumen. Di sini udah bergabung sama Mas Alip. Ada fuckboy di sebelah kiri. Tidak berdaya lur, salib saja. Ini Mas Aziz mau ngepom dulu katanya. Mau ngepom di depan itu, pomnya udah kelihatan. Ya, itu di sebelah kanan ada Mas Alip ya. Peh! Orang-orang gabut. Woi, ngepom. Ngepom dulu. Isi bensin dulu lur, bentar.
12.000 12 pertama. Ya. Enggak usah. Siap. Dihitung lagi ya, Bu. Receh. Ya, oke, okay, siap. Oke. Okay. Ya, terima kasih, Bu. Gas Nur. Gak usah ngisi banyak-banyak lur, ngisi 12.000 aja nanti bisa sampai Banjar ya. Ini minusnya, Mas. Ngisi bensin gak usah banyak-banyak lur. Ini motornya alhamdulillah irit, gak boros. Kita isi 12.000 ini nanti bisa sampai Banjar lur. Ya seperti biasa, karena ini udah menjadi stylenya Mas Alip lur, yang kemana-mana gak pernah pakai jaket. Wah, angel-angel. Ini orang yang gak pernah masuk angin ya ini ya. Kulitnya tebel, gak perlu pakai jaket. Udah berkali-kali ini ketemu Mas Alip ya. Kalau pergi jauh gak pernah pakai jaket. Eh, geolannya lur. Peh. Ini orang-orang ugal-ugalan semua ini kalau bawa motor depan lur. Ngikutin saja, yang penting tetap hati-hati lur. Wah, di depan ada temannya Mas Yudhistira BR dari Banjar. Oh enggak, ini VR lur. Kalau punyanya Mas Yudis Tosa lur, bukan VR lur. Roda 3. Ya ini sengaja berangkatnya agak gasian ya, karena kalau kesoren takutnya hujan. Kasian itu Mas Ajis pulangnya, nanti kalau hujan gak bisa pulang lur. Ya karena motornya rumatannya itu agak susah, karena full poles ya mesinnya. Rekasa lur, rekoso naik kena banyu dan polesan ki. Nanti takutnya muncul jamur ya, itu ngilanginnya wah capek lur. Bentar lagi sampai Gombong lur. Ai. Jalannya seperti biasa itu ada moge. Moge bawa triple box lur. Ya biasa itu polanya Mas Ajis ya. Wah, asu kena lobang. Eish, angel-angel. Apa itu gak berat ya bawa gitu ya? Triple box loh lur. Helmnya kembar kayak punyanya Mas Alip Sebe Munyeng lur. Di depan ada fuckboy. Ratingnya nyala kanan, jalannya lurus lur. Astagfirullahaladzim. Mas ratingnya mas. Ah, peh banget nih. Mas Rating. Kebangetan banget lur, rating aja harus diingetin biar dimatiin ya. Peh. Ya, seperti biasa Mas Ajis dengan style tukang ojeknya. Jaketnya melembung-melembung, ya. Oke, pada saut-sautan asuh.